Oke, di sini ada paket baru datang. Kita mau unboxing. Mau unboxing apa saja? Ya, masih rapi. Belum dipapain, kita mau buka apa saja di dalamnya. Oke, kita masih utuh, masih. Ini ya, Nikon 3200. Buka terus di CD-nya. Sudah apa ya? Bisa Windows 7, Mac. Ada ya, coba kita buka apa saja. Bilangnya sih baru 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 dari mana nih ya, kita nggak tahu ya. Ini kondisi baru katanya. Ini kardusnya tahu kayak ini ya. Kayak bukan baru ya, nggak apa-apalah, kita pengen tahu juga. Jadi kalau nggak di unboxing itu nggak ada ininya gitu loh, harus di unboxing katanya. Makanya sama saya di videokan ya, kita videokan gitu. Kita buka dulu apa aja sih di dalamnya ini. Kalau dibilang baru sih kurang ini, dari kardusnya bukan baru ini gitu ya. Oke, tapi no problem, kardus mah nggak penting, yang penting mah ininya ya, kelengkapannya. Oke, di dalam ini dikasih CD ya, CD termasuk ada kartu garansi ya. Di CD-nya dibilang ada kartu garansinya nih ya. Tuh. Dia bilang sih baru gitu ya, katanya sih baru. Ya. Ininya gudang sel. Tuh. Ada kartu garansinya 1 tahun ya. Distributornya gudang sel. Distributornya gudang sel ya. Oke, dapat kartu garansi sama CD ya. Apalagi sih, terus dikasih namanya ini ya, tuh 16 giga ya, itunya nih memorinya dikasih, dapat. Oke, memori, apalagi sih memori. Oh, ini charger ya.
ini ya, dapat charger, kita cek dulu apa aja yang dikasih. Terus ini apanya ini, kita buka. Oh, ini baterainya ya, buat ngecas nih. Ini nih buat ngecasnya. Oke, ngecas. Apa lagi dikasih? Ini apa? Lensanya. Tuh ya. Ini sih baru ya. Tuh kelihatan baru, tapi mungkin kardusnya doang yang kelihatan second, tapi kalau untuk ininya mah baru ya. Ya, masih itu ya. Kelihatan baru sih. Itu masih mulus ya. Baru sih. Itu ya. Apalagi dikasih ini baterainya ya. Baterainya dikasih. Terus ini dikasih talinya ya, dikasih tali ya, bu, dikasih talinya. Oke, tali sudah. Apalagi dikasih apanya ini, nggak tahu ini untuk gantungan apa ya. Terus kita buka ininya nih, ini unitnya ya, kita buka unitnya. Masih baru sih ya. Tuh. Masih baru sih ya. Tuh. Baru, ini mah baru sih, cuman kardusnya aja yang kurang bagus ya. Begitu. Oke. Kokoh ya. Paten. Oke, tipenya 3200. Ya. Ini untuk unboxing dikasihnya seperti itu, dapat ya, tuh ya. Dapat, kita mau pasang apanya? Kita mau pasang ininya, memorinya ya. Kita pasang baterainya dulu ya. Kita pasang baterainya. Yuk, kita pasang dulu. Untuk baterai sama memori kita pasang. Oke. Untuk baterainya kita pasang dulu. Oke, untuk baterai sudah terpasang. Sekarang kita mau pasang kartu memori ya. Tek. Kita tes nyala apa tidak. Ini baterai sudah terpasang. Belum nyala ya. Apa baterainya kosong? Ini udah di, ini kan buat tombol nyalainnya. Apa harus dicas kali ya baterainya ya? Jadi dari pabriknya itu nggak nyala, apa harus dicas? Kira-kira apa seperti itu ya? Jadi baterainya sudah terpasang, cuman pas on belum mau nyala ya. Apa harus dicas dulu kali ya? Gitu ya, apa harus dicas dulu? Belum mau nyala ya. Apa harus dicas dulu kali? Masih kosong apa?
lagi di dalamnya, kita cek dulu. Kosong. Kosong. Ya mungkin gitu ya, mungkin baterainya ini enggak langsung nyala, udah saya nyalain di belakang ini. Ini. Ya, ini buat nyalain on off-nya. Ya. Dia enggak nyala, kayaknya sih baterainya ini masih kosong, mungkin harus dicas ya. Gitu ya, enggak mau nyala. Seharusnya otomatis nyala, seharusnya ya. Coba kita coba ini kita matikan. Coba kita, seharusnya sih baterainya ada penyimpanan ya. Mestinya dia sudah ada penyimpanan ya, mungkin harus dicas dulu kali ya. Begitu aja ya. Ternyata pas dipasang ini baterainya nggak langsung nyala. Pemasangannya sudah betul dan benar, kayaknya harus dicas dulu. Saya udah pasang ini, cuman nggak mau nyala ya. Cuman kita nanti tes setelah dicas ya, mungkin harus dicas dulu, mungkin dari pabriknya baru ini dia kosong ya. Kita cas dulu aja, nanti hasil setelah dicas apakah bisa nyala atau tidak ya. Tapi ini mestinya harus nyala, kayak kita beli HP baru kan mestinya harus nyala ya, gitu. Oke, kita pasang kartu memori ya di sebelahnya, kartu memorinya kita pasang dulu. Nah, pemasangan kartu memori kita pasang. Oke, ini ya, kita mau pasang kartu memori. Oke, kita mau pasangkan. Oke. Oke, kartu memori sudah terpasang. Cuman sayangnya dia belum, tadi itu ya tidak nyala ya pada saat baterainya. Coba saya cas dulu untuk kartu memori sudah terpasang, tinggal ini mungkin harus dicas ya. Saya nggak tahu nih ya. Mungkin harus dicas dulu. Mungkin seperti itu. Bentar ya. Serasa itu dulu aja ya. Nanti saya coba apa? Info habis dicas. Ini saya cas dulu. Ya, mungkin kosong itu aja unboxing untuk kamera Nikon. Ternyata untuk baterainya ini nggak langsung bisa nyala ya. Kalau handphone kan baterainya kalau dihidupin langsung hidup ya, tapi untuk Nikon ini pas saya pasang tuh belum nyala. Ini lagi saya cas ya, tuh saya cas dulu, kita buktikan nanti apakah setelah dicas dia bisa nyala atau tidak ya. Karena pas tadi saya pasang ini dia tidak mau nyala ya, pembeli pada saat pembelian tidak mau nyala, tapi kita uji coba pada saat pengecasan. Oke ya, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe SNU TV. Terima kasih.